dan tuntutan kami, satu, memerintahkan Bapak yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, untuk menghentikan rencana pembangunan, menghentikan rencana penambangan di Desa Wadas. Meniko, rilis dan juga tuntutan kita. Nah sekarang yang airnya gratis, tiba-tiba kita harus pakai pump, terutama kita kan harus bayar gitu. Itu kan gimana kita bilang tanah air buang airnya bayar kok, itu kan bukan tanah air lagi, bukan gratis gitu. Dari Komnas HAM menyampaikan banyak hal kaitannya dengan sosialisasi yang pada saat awal mungkin tidak mengena sampai ke warga. Tapi saya memegang apa yang menjadi rekom dari Komnas HAM. Pak Gubernur, tolong dong dilakukan dialog, kita lakukan dialog. Polisi berlalu-lalu sudah tidak. Apakah ini akan merusak lingkungan? Nah ini sebenarnya ingin saya jelaskan. Kalau kita ada tempat, bisa diwakili dari siapa teman-teman, kita boleh. Berapa mata air yang akan kita, saya ada datang. Inilah yang kemudian sebenarnya mau kita share, termasuk ke teman-teman mahasiswa. Terus semua bisa mengeksersis, bisa menilai, dan kita menjadi fair ke sisi. Kita akan berjanji untuk mengusut tuntas dalam dibalik kejadian tanggal 8, 9, 10. Apakah itu sudah Bapak jalani? Ada dari LBH kan? Ya. Mas tulis surat pada Kapolri. Kami sudah ke Kapolri. Oke, tidak apa-apa. Makanya itu saja lakukan. Karena kami sudah berbincang itu sampai kemudian kantor KSP. Ya, kan, semua sudah dibicarakan di sana. Maksudnya gini, kasih penghormatan kepada kami yang sudah bekerja ini. Apakah kemudian akan diusut dan sudah kita sampaikan langsung kepada institusi kepolisian. Dan LBH punya hak. Sama dengan tadi kan, ini LBH pengacara pasti tahu caranya dan Anda pasti tahu soal itu juga. Dan kami siap untuk komunikasi dengan LBH. Anda beri syarat nomor telepon saya dan ketua LBH lama sudah kita ajak komunikasi juga. Semua pesan Anda silakan dibawa. Oke, untuk dulu Pak, untuk dulu. Oke, terima kasih ya Mas. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.